Okey, Mang. Esok, kita ada appointment dengan Dato' Osman untuk bincang pasal projek juta-juta tu. Dia janji nak jumpa kita kat restoran Tampu pukul 10 pagi. Tapi pukul 9 kita kena dah ada lah kat sana. Baru Dato' tengok kita bersungguh-sungguh nak buat projek ni. Okey, Husin. Esok pakai smart-smart sikit tau nak jumpa Dato' tu. The next day. Dah pukul 9:30 dah ni. Kau dah ready belum nak jumpa Dato' ni? Aku rasa gementar ni. Maklumlah projek juta-juta. Dari semalam aku praktis cakap bahasa Inggeris depan cermin. Later. Assalamualaikum. Kau ni Husin kan? Husin Lempoyang, dulu sekolah kat Sungai Pelik. Ni akulah, Puan. Kita pernah satu kelas dulu. Waalaikumsalam. Oh, Wan. Haa, ingat-ingat. Kita satu kelas dulu. Kau buat apa kat sini? Aku ada appointment sikit pasal kerja ni. Almaklumlah, businessman memang sibuk sikit. Oh, ye ke? Baguslah kalau macam tu. Korang ni dah makan ke? Aku duduk dengan korang je lah kat sini. Husin, siapa mamat ni? Menyibuk je aku tengok. Dah nak dekat pukul 10 ni. Kau suruhlah dia duduk kat tempat lain. Dahlah pakai seleke je. Takkan nak bagi dia duduk dengan kita? Kita ada appointment dengan Dato' ni. Jatuhlah imej kita depan Dato'. Ya tak ya juga. Wan, sekejap lagi ada Dato' datang nak bincang pasal projek juta-juta ni. Kau duduklah kat tempat lain lah Wan ya. Lagipun, kau pakai selekeh sangat. Nanti jatuh imej kita orang. Kita buat-buat macam tak kenal, okey? Oh, ya ke? Tak apalah Husin. Aku duduk kat tempat lain je lah. A few moments later. Mana Dato' ni? Dah pukul 10 suku ni. Tak sampai-sampai lagi. Husin, kejap. Aku dapat mesej dari PA Dato' ni. Sekejap aku baca. Maaf, Datuk tak dapat hadir sebab ada hal mustahak. Tapi dia dah minta anak dia wakilkan. Anak dia dah lama ada kat situ. Nama dia... Wan? Assalamualaikum. Ini Encik Husin ke? Saya Wan, anak Datuk Osman. Dengannya ada benda nak bincang. Waalaikumsalam. Hello Encik Wan. Nice to meet you. Apa, cakap Melayu je lah. Kita kan orang Melayu. Wan, kau janganlah marah. Aku gurau je tadi. Kita kan kawan. Eh, kawan? Tak apa macam ni. Saya rasa kita batalkan je lah projek ni. Anggaplah kita tak pernah kenal.